saya terima kasih Pak Rijal ada datang juga walaupun kita berkelahi. Perayaan HUT ke-76 Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dihadiri banyak tokoh nasional. Tokoh penting yang hadiri berasal dari militer, mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Hendro Priyono, hingga Prabowo Subianto. Sementara tokoh sipil yang menjadi perhatian adalah Kaisang Pangarep dan Rizal Ramli. Uniknya, Luhut Binsar Panjaitan kaget Rizal Ramli hadir dalam perayaan ulang tahun ini meskipun keduanya selalu berbeda pendapat. Berikut pernyataan Luhut. Ya, saya terima kasih Pak Rizal ada datang juga walaupun kita berkelahi. Ya, ada beda, tapi ya ini Bang Hendro. Bang, terima kasih, dan ya ini banyak teman sekali yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Ada kader si Pak Daliskan yang saya suka juga telepon beliau kalau ada apa-apa yang saya tanya pendapat dia. Ya ini Pak Mahendra juga. Ya saya mohon maaf sekali lagi dan kepada semua teman sekali lagi terima kasih dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tadi membaca ini karena saya takut saya keluar air mata karena saya sangat terharu dengan semua apa yang Anda kerjakan. Terima kasih Pak Cepil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.